Sekarang. Iya. Halo everyone. Sekarang kita mau belanja. Beli makan siang. Yang dekat-dekat dan harga murah. Let's go. Sebelahnya langsung ada Farm 5 Fajar Flora. Kita menemukan apa nih? Syaratnya murah, di bawah 100. Namanya ada protein ya. Masih. Ya. Nasi harganya 18 NT. 18. Oke, ini cinta. 80, 90. Karena kita lagi ini. Ini berapa ayam ini? Ini 42. 42. 42 iya. Kan kita mau nggak tahu sosis apa. Oh, deh. Ini mau lagi yang rasa lain. Terus ini aku pegangin, taruh di atas nih. Satu aja. Ini harganya berapa nih? 10. Belum naik. Oh ya, masih kita dekat aja. Oh iya. Ini ya. Boleh. Ini namanya telur tebro. Beli berapa itu? Beli berapa ya? 3 atau 4. 3 ya. Nah, beli lauk lain nggak apa nggak usah? Kita lihat aja. Dimakan boleh? Oh iya. Makanya harus. Enggak ada. Kayak beras. Ini mau 25 apa? Ini sini. Okay.
deh. Katanya sih lebih sehat loh di kepercayaan sini. Iya bisa diuduk di kamar kan ingin di TW suhunya berapa ya? 12 derajat. Rasa beef. Oke, kasih bumbu sekali ya. Ini harganya berapa tadi ya? 23 NT. Jadi kalau di harganya lebih murah ya daripada Sevel. Iya. Di Sevel ini harganya lebih murah ya? Harganya kemarin 25 ya. 25 kalau ini? 23. Beda 2 NT. Jadi lumayan. Kayak Indonesia sama kayak Alfamart, Indomaret lah ya. Karena beda-beda dikit. Di Taiwan ini ada Alfamart, ada juga Sevel. Sevel juga yang penuh. Tapi nggak semua makanan lebih mahal di Sevel ya. Oh iya. Kadang ada yang juga yang lebih murah di Sevel kemarin tuh. Ini dulu aja. Ini sama aja kayak pop mie sih. Iya sama kayak pop mie, cuman porsinya lebih besar. Oke. Kita dapat telur. Wow. Ini pas telur teh. Oke. Cewek udah selesai, jadi totalnya berapa? Masih 18. Telurnya 30. Mie-nya 23. Mie-nya 23. Totalnya 71. 71 dibagi 2 orang jadi sekitar 35, 36. 36 yang tadi di Indonesia ini berarti sekitar 18.000. 18.000 dapat nasi sama telur, 1,5 sama mie. Karbonnya dari nasi mie, protein dari telur, ya cukuplah kalau mau ngirit-ngirit ya. Oke cuy, kita makan dulu ya, nanti kita cari lagi makanan-makanan di Taiwan berikutnya. Bye bye.